Mbak, kapan rasi rawon? Oke, menuju dapur. Iki ono daging sapi, bumbu alus, ono bawang kediri, brambang blitar, miri malang, jahe lumajang, ketumbar bubuk Australia, merica bubuk Afrika, terakhir kunyit bubuk Prancis. Karena Taiwan gak ono keluak, kita pakai bumbu rawon instan ben kaya rawon tenan. Banyu panas cemplung ke daging, direbus sampai mateng, nek wis mateng terus dientas. Potong-potong daging sesuai selera, aja sesuai kahanan hari ini, ndak marahi sedih. Lanjut diulek bubuk alusnya sampai alus koyok dalan menuju masa depan. Nek wis alus cemplung ke minyak panas, dioseng-oseng-oseng-oseng, diwai bubuk kunyit Prancis karo lada bubuk Afrika. Oseng-oseng-oseng-oseng tambahi godong jeruk, ponorogo, godong salam Tulungagung, Laos Tuban, Seri Trenggalek, terus gula Jawa. Terakhir dicemplungke bumbu instan rawone. Cemplungke kabeh terus diaduk-aduk-aduk, digrujuk banyu rebusan daging mau. Uduk banyu kali ya uduk banyu sawah. Aduk maneh diwai garam solo karo penyedap seragen. Lanjut cemplungke daging diaduk sampai mateng sampai meresap ke dalam bumbune. Siapke mangkok, tuang rawon ke dalam mangkok, dikei bawang goreng karo daun bawang, terus sedikit terakhir cambah. Wis kayak rawon tenan to, dan rawon siap untuk dinikmati. Selamat malam Selasa, jangan putus asa dan yakinlah pasti kamu bisa. Tetap semangat, aja gampang sambat, tetap nekat masih berat, mergo gak ono wong sukses tanpa rekoso. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Salam sehat buat kalian semuanya. I love you. Aja lali di tag Chef Adi Surya. Iya suhu, wes biri papa urung. Pokoknya inspirasi tenan, mari aku sergap masak, mari aku lemu, I love you.